Hola, geng. Geng. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Dan siapa ini? Kali ini ditemenin Rante. Ditemenin siapa? Rante. Ditemenin. Boleh gak aku pinjem buat bawa mandi? Ini. Kan, ini. Ini kan aku mau bikin cold brew. Ini. Iya. Boleh. Itu tutupnya gimana sih pak? Cold brew. Kita mau bikin cold brew. Oke. Siapa yang mau nimbang? Nanti mau nimbang? Oke, sebelum nimbang aku akan opening dulu ya. Nggak afdol rasanya kalau si wine ini nggak dibikin cold brew. Jadi Java Preanger ini kita akan bikinin cold brew. Coba Ranting cium dulu aromanya. Oke, ini Ranting akan mencium aromanya. Udah. What do you think? Good. Nanti cobain ya. Iya. Kita akan bikin cold brew. Saya menggunakan Hario filter in bottle ini. Aturannya 66 gram. Kopinya 66 gram dan airnya berapa ting airnya ting? 600 sampai 700. Tapi 50 juta. Tapi saya akan naikin kopinya jadi berapa? 70 gram ya. Siapa yang mau nimbang 70 gram? Oke, aku mau nimbang. Oke. Kita aku nih yang nimbang nih. Tanya aku yang nimbang. Oke. Karena Ranting mau nimbang. Copot sendalnya. Oke, ini Ranting mau nimbang. Silakan ditimbang 70 ya. 70 gram. Nanti mau nimbang 70. Yang banyak, Pak. Mana? 16, Pak. Lanjut. Belum, baru 40. Dikit lagi. Ya, 30 gram lagi. Satu. 45. 44. Oh iya, 44. Sorry. Lama ya. Ya. 9 gram lagi. Aku mau setting satu di satu lagi. Iya, aku mau setting di 70. Sedikit lagi. Oke. Satu. Kurang. Canda aja nih. Yes. Pas 70 gram. Kelebihan. Pas. Oke, 70 gram. Lalu kita akan giling ya. Gilingnya saya setting di gilingan untuk 5 untuk 5 aja ya. Di 5. Biar wanginya enggak keluar. Biar wanginya enggak
Oke, aromanya enak banget. Kita cek gilingannya dulu. Oke, pas. Kasar? Oke, kasar ya. Oke. Gilingan buat kasar. Aku sendiri. Saya di sini. Itu buat Raka, satu buat aku sendiri. Kamu kan kalau main kopi bubuk nanti hidungnya alergi lagi. Kalau kopi biji enggak apa-apa. Tapi kalau kopi bubuk kamu nanti mampet lagi terus mimisan lagi alergi debu soalnya. Kan udah tahu alergi debu. Kalau biji enggak apa-apa, main biji kopi. Kalau aku mau itu mau bubuk enggak. Oh biji yeah. Kopi. Oh udah, biji kopi nanti aku ambilin ya, yeah. Okay. Siapa yang mau nuang ke sini? Aku aja. Aku aja. Oke, okay. Gimana caranya, bisa nggak? Oke, okay. Boy, dia udah tuang semuanya. Tutup. Kau suka mimisan, kenapa? Aku worry aja bro, nggak suka mimisan. Kau mimisan, kenapa? Ya keseringan mimisan juga nggak baik lah. Kenapa? Terus ini, oke, okay, sorry ada yang lupa. Kali ini saya nggak akan pakai es batu, biarin aja. Kenapa? Karena nanti juga, soalnya saya pakai air dingin, biarin aja. Mau ada rasa lain bisa dikasih. Lemon di sininya, tapi itu bisa belakangan nanti dikasih lemonnya. Lemon apa? Lemon tea. Itu apa, daun apa? Ma? Daun mint. Daun seleri. Daun mint, oke. Okay. Cek. Sip. Tuang pelan-pelan. What we win will rock wake will be my spray win was oke, kita tutup. Kita akan taruh di, kalau orang-orang taruh di suhu ruangan, kalau saya akan saya simpan selalu di kulkas ya, biar kalau menurut saya taruh di kulkas rasanya akan lebih seru. Jadi kita akan taruh di kulkas dulu, kita tunggu sekitar 8 jam ya. 8 sampai 12 jam maksimal. Kita tunggu 12 jam, nanti kita akan buka setelah 12 jam. Sip. Kita bawa ke kulkas dulu ya. Ada gula aren cair.
ada Baileys, ada susu, dan beberapa stok kopi di saya bukukan. Kita tunggu 8 atau 12 jam ya. Setelah 8 jam, 12 jam deh kalau saya. Setelah 12 jam, si Java Pilsner Wine, natural wine proses, akhirnya jadi juga. Hasilnya, kita geser dulu, tang 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 tang. Nah, ini hasilnya. Kita bolak-balik sedikit. Dari warnanya menarik banget ya. Light tapi aromanya nampak semerbak. Mari kita cicipin bersama yuk. Mari kita cicipin bersama. Tadi saya agak nunggu sebentar, ada panggilan di depan. Kita buka bersama seperti apakah rasanya. Cium aromanya dulu. Aromanya semerbak. Oke, kita tuang yuk. Aromanya enak banget. Cicipin aromanya. Ah, aromanya enak. Berasa banget wine-nya. Dan enaknya tuh kalau si Java Pilsner dibanding Gayo Wine atau Temanggung Wine, dia nggak asem. Udah enak. Enak banget. Oke. Jadi kita buang bagian atasnya dulu ya. Ini mesti dibuang. Kalau nggak nanti rasanya makin berantakan kalau nggak dibuang ya. Ini mesti dibuang, nanti saya cuci. Oke, dicopot. Sip, balikin ke sini. Nah, tutup. Ini hasilnya. Memang buat yang nggak suka kopi light, cold brew ini memang, apalagi single origin kayak saya yang saya bikin, yaitu si Java Pilsner Wine ini, cenderung rasanya light banget, tapi aromanya keluar semua dan aroma wine-nya enak banget. Padahal ini saya beli bulan semi 2 minggu nih, dari bulan Februari 2019. Dan aromanya masih sangat berasa banget. Sengaja saya diamkan. Sekarang udah bulan September ya. Sekarang bulan September. Oh, bulan Oktober sekarang. Oktober belasan ya, menuju puluhan. Dan rasanya masih enak. Ini gaya apa Java Pilsner Wine. Diminum sama roti enak nih.
ambil rotinya dulu lah. Mana roti aku? Dek, yuk temenin sama roti panggang sih, kayak makin mantap rasanya. Jadi pertanyaannya, sambil makan ya, lapar. Jadi pertanyaannya, apakah si Java Pre-Order Wine ini layak dibeli untuk jangka waktu yang cukup lama disimpan di rumah? Oke, jawabannya layak dibeli. Memang kalau si Flying Rose ini untuk single originnya menurut saya lumayan berkualitas, walaupun dia seperti yang saya bilang ada problem di packagingnya dia kurang oke aja sih. Jadi kadang kurang mampu menahan aroma dan rasa kesegaran kopi di packnya. Jadi mungkin dia berikutnya adalah memperbaiki packaging, kayak packagingnya si Quintinas atau packagingnya bahkan si Tabodo, menurut saya packagingnya oke. Premium banget gitu loh si packagingnya. Minum lagi. Oke. Jadi oke ya. Saya udah mencoba beberapa metode manual brew si Java Pre-Order ini, termasuk kopi susu, dan masih masuk akal untuk diminum buat kalian yang mau rasanya ribet banget. Susu, kopi susu yang ribet banget ya si Java Pre-Order Wine. Kalau Gayo Wine dibikin kopi susu, asamnya terlalu mencuat, dan saya alirannya sebenarnya bukan aliran ke Gayo. Jadi selamat mencoba di rumah dengan cold brew atau dengan yang lainnya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Semangat ngopi semuanya. Semangat ngopi semuanya.